Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Rangkas Bitung. Nah, pada hari ini hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 di mana saya bakal naik kereta api lokal kembali nih. Wah, ini udah lama banget ya nggak naik kereta api lokal Merak. Yang uniknya sekarang kereta api lokal Merak ini standby di jalur 2 dan tidak bersinggungan kembali dengan kereta komuter lain atau KRL ya. Jadi kereta api lokal Merak ini berada di jalur khusus, jalur 1 dan jalur 2. Sedangkan jalur 3 dan jalur 4-nya untuk sementara dihilangkan karena proses pembangunan stasiun Rangkas Bitung. Nah, ini dia nih. Sudah terlihat kan bentuk wajah stasiun Rangkas Bitung terbaru ya. Oke lah, kita langsung masuk saja ke dalam stasiun Rangkas Bitung karena kurang lebih sekitar 10 menit lagi kereta api lokal Merak akan diberangkatkan dari stasiun Rangkas Bitung. Dan infonya ini untuk penjualan tiket di hari Sabtu dan Minggu di kereta api lokal Merak yang pagi dan malam ini sudah terjual habis, benar-benar long weekend sih. Bukan long weekend, emang weekend selalu habis ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam stasiun Rangkas Bitung. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam stasiun Rangkas Bitung dan kereta api lokal Meraknya sudah standby di jalur 2. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya. Keren sih. Oke, kita bakal melihat lokomotif yang berdinas pada hari ini, KA302 ya. Ini sepertinya lokomotif CC2019213. Nah, ini saya naik di ekonomi 1 ya, karena nggak dapat tempat duduk. Nah, ini dia lokomotif yang berdinas pada pagi hari ini, lokomotif CC2019213. Ini lokomotif Cipinang ya, ini keren banget nih, lokomotif kaca oval. Lokomotifnya SH ke arah barat, ini keren banget. Dan ini juga stasiun Rangkas Bitung terbaru yang masih progres pembangunan. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam stasiunnya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Nah, persiapan diberangkatkan kereta api lokal Merak dari stasiun Rangkas Bitung ya. Tepatnya ini di jalur 2, tepat pada pukul 07.35. Nih, KP-nya sudah bersiap-siap nih.
8 lewat 15 menit kereta api lokal Prak tiba di stasiun Walantaka. Ini yang naik di stasiun Walantaka ramai bener ya, bener-bener yang mau pada liburan ini di hari Sabtu weekend. Nah, sepanjang trek lintasan stasiun Walantaka Serang ini treknya lurus ya, kurang lebih sekitar 4-6 km ya ke depan. Tepat pada pukul 8 lewat 27 menit kereta api lokal Merak tiba di stasiun Serang.
dan ini yang naik dan turun penumpangnya juga lumayan ramai banget ya. Dan di sebelah kanan ini ada kereta api lokal Merak juga yang menuju ke arah stasiun Rangkas Bitung dengan lokomotif CC 2018901. Nah, di jalur 1 berangkat kembali ke lokal Merak tujuan akhir stasiun Rangkas Bitung ya. Jadi sengaja itu berhentinya rada ke ujung, jadi biar penumpang ke lokal Merak dari arah Rangkas Bitung menuju ke arah Merak bisa turun dan tidak menghalangi laju KA-nya nih. Berangkat stasiun Cilegon pada pukul 9 lewat 2 menit. Nah, ini dia lintasan yang terawan antara petak stasiun Cilegon Krenceng di sepanjang jalur klakson panjang. Nah, akhirnya saya memutuskan turun di stasiun Krenceng ya, karena di belakang kalau Merak ini ada KA Batubara, jadi ya kita nyekat di sini aja deh. Oke, ini persiapan berangkat kembali dari stasiun Krenceng. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.